Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada Kampunet. Jadi hari ni aku nak buat satu video simple sikit dan maybe in the future untuk siri semang lekas aku akan buat rekod style macam ni sebab dia lagi cepat untuk aku rekod. Lepas tu, well, tak payah set up apa semua lah, nak melawak bagai apa semua. Walau macam mana pun, hari ni aku nak cakap pasal satu video game yang aku sempat cuba beberapa minggu lepas, iaitu Oli Oli World oleh developer Roll7 dan publisher Pirate Division. Untuk terang sikit dia punya history, Oli Oli World ni adalah game ketiga untuk siri Oli Oli, iaitu game skateboard oleh Roll7. Dan pertama sekali game ni mereka announce adalah waktu Nintendo Indie World April lepas, dan game ni boleh dikatakan akan keluar dekat semua konsol lah macam PlayStation, Xbox, Switch apa semua, dan juga dekat PC pada hujung tahun ni. Tapi untuk gameplay yang hampa tengah tengok ni, game ni aku sempat cuba waktu session khas First Impression oleh Private Division dekat PC, dan boleh dikatakan video pandang pertama lah untuk game Oli Oli World ni. Jadi tanpa melengah masa, jomlah kita cakap pasal Oli Oli World. So ni actually first time aku lah main game siri Oli Oli ni, dan seperti yang pun nampak ni, dan apa yang aku boleh cakap adalah game ni dia ibarat macam platformer 2D yang laju ala-ala macam Sonic tapi yang pun naik skateboard. Apa yang aku boleh cakap, game ni memang totally lain lah daripada siri Tony Hawk, dan bagi aku is a good thing sebab dia bagi different style of gameplay. Walaupun kalau hampa tengok gameplay aku main ni, game ni nampak agak simple tapi actually dia agak mendalam dengan macam-macam trick yang hampa boleh buat. Dia ibarat macam satu game yang hampa senang nak main tapi susah lah nak terror. Sebab one thing about game ni adalah speed, iaitu kelajuan, yang mana kalau hampa main pakai controller Xbox, dan demo ni dia perlukan controller Xbox, dia macam perlukan hampa untuk sentiasa tolak skateboard tu bagi jadi laju supaya hampa ada macam speed untuk lompat ke section seterusnya dengan tekan butang A. Dari segi gameplay, untuk nak buat trick macam lompat ke kickflip ke apa, game ni dia fokus hang untuk flip analog. Dia tak macam Tony Hawk yang hampa kena tekan butang-butang square ke X untuk lompat apa semua tu, tak. Dia lebih kepada hang flip analog untuk naik atas, untuk nak ollie ke bawah, untuk nak buat kickflip ke apakah. Lepas tu game ni arah analog tu juga akan create macam-macam combo trick lah kalau hampa combine-combine arah dia. Personally aku akan cakap gameplay macam ni agak simple lah dan memang senang untuk player pick up. Tapi waktu aku main game ni awal-awal, aku rasa agak susah jugalah nak main sebab aku tak biasa tau. Selalu kita duduk main game Tony Hawk tu kan, nak buat trick kita tekan hub butang X untuk lompat bagi kan. So yang ni dia macam berbeza sikit sebab hampa kena flip analog. So dia rasa agak berbeza lah dekat situ. Tapi kalau elok hampa dah biasa dah gameplay dia, game ni actually seronok jugalah nak main sebab gameplay dia memang macam simple sikit tapi memang agak susah jugalah nak master. Satu lagi apa yang aku suka berkenaan game ni adalah visual grafik dan dunia dia yang memang sangat unik dan ingatkan aku macam dunia-dunia siri kartun dekat channel Cartoon Network dulu. Character design dia sangat menarik dan visual 3D dalam dunia tu dalam bentuk 3D tetapi dalam gameplay 2D yang rasa sangat hidup. Sebab kalau hampa tengok keliling gameplay ni kan, hampa boleh nampak watak-watak yang NPC tepi jalan tu pun akan interact dengan watak hampa bila hampa lompat-lompat apa semua tu. Yang bagi aku dia bagi nampak satu expression dunia yang sangat menghidup lah, dan bagi aku dia satu benda yang aku rasa suka bila dalam satu game tu. Dia buat rasa dunia ni rasa sangat bernyawa lah, dan dunia ni nama tempat dia Ratlandia ni memang nampak sangat cantik lah untuk hampa tengok. Dan bila hampa main skilling dia, hampa lompat sana sini pun semua, hampa nampak lah nilai estetik dia tu memang bagi aku sangat unik lah. Dan aku faham lah juga sebab dia hasilkan game macam ni sebab dia nak bagi hampa appreciate dunia dia yang unik, dan pada masa yang sama dia adalah satu game indie yang bertemakan culture ataupun budaya skateboarding ni. Tapi kalau kekurangan bagi aku, personally aku akan cakap game ni memang simple lah dan padan lah dengan dia sebagai satu game indie kan. Tapi kalau aku nak main, aku mungkin akan main dekat Switch lah kot sebab dia just macam satu game yang hampa selesaikan stage by stage dan dapatkan high score dan lakukan challenge saja. Dia tak adalah ada story or gameplay yang in depth ataupun RPG element ke apa, which is bagi aku game ni memang sesuai sangat lah kalau nak main kat konsol portable macam Switch aku cakap tadi, dan hampa nak main waktu hampa tengah berok ke, tunggu bah ke, sebelum tidur ke apa ke, which is bagi aku game ni ada sesuai lah untuk hampa yang nak main waktu tu. Jadi buat masa ni game ni katanya akan keluar hujung tahun ni, so tak banyak lah aku boleh cakap sebab ni pun macam semang lekah je dan pandang pertama saja, dan aku pun sempat cuba dalam 1-2 dunia saja game yang dia bagi waktu demo tu. Dan kalau hampa berminat tu nak tengok aku review game ni, hampa boleh tinggalkan dekat komen dekat bawah lah. Mungkin nanti bila game dah release aku boleh check out game ni. Dan aku rasa setakat tu sajalah video untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.